Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Adinda Isna ya. Kali ini saya mau bikin sambal goreng ati. Bahan-bahannya ini tahu putih yang udah aku iris-iris, terus aku goreng, sama kentang juga iris-iris, terus aku goreng. Bumbu-bumbunya yang dihaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, terus kunyit, cabai, nanti dihaluskan, itu ada lengkuas dan daun salam, daun jeruk dan serai ya. Terus bumbunya ada penyedap rasa, gula, garam dan santan. Ini atinya udah aku rebus tadi ya. Kita tinggal iris-iris saja.